sukses ya Ji untuk interviewnya nanti. Pak, Haji keterima kerja, Pak. Pak, Haji lulus, Pak. Beda masa, satu rasa. Sukun spesial baru. Nah, sedekah Rasulullah soal minta dari Nabi itu kalau sedekah fitrah itu nganggu kurma. Ambil Imam Syafi'i digentik put. Mereka maknanya kurma adalah putul balat, makanan yang dianggap pokok di daerah gunung Indonesia. Beras berarti digentik beras. Terus diputuskan sedekah zakat fitrah itu minggu ibadati sesuai ikut daerahnya. Orang iso kita misalnya wong kaji Nabi itu bisa nak fitrah itu nganggu kurma. Terus gue mau ngelatih marah tapi fitrah itu kurma, gue pengen untuk nilinu. Mana-mana. Jadi kabeh itu ada ilmu ini. Faham ya? Misalnya Rasulullah bisa nak nyetai bayi itu nganggu kurma. Oh, ini daerah kurma. Nah, orang Jawa juga nganggu degan, Islam Nusantara juga. Nek fakir kan diterang, nak rano kurma pokoknya asal manis. Saya ini manis di Indonesia paling gampang yo. Tegal, caci ini dicetak. Apa ngenteni sunah rasul nanti telung dino lagi untuk kurma. Lu nanti si ulama itu terus mikir, mana disebut ana ilmu usul fakir. Ilmu sing iso menganalisis hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mergo piye-piye nabi sing dialami ada ruang dan waktu. Jadi contoh menaik Nabi, nak ngandani orang Medina. Cuma kita nak nguyoh ke Mesir, mada mulan ke Ngetan. Mereka Mekah Medina, bandingannya lor kidul. Nak madep lor kidul, berarti madep kiblat atau mungguri. Jadi nak kepengen orang mungguri kiblat, madep mulan atau madep Ngetan. Jelas hati sewa lah, kini sarriku, awgoriku, kita nak nguyoh madep mulan atau madep. Nah, di Indonesia wali, justru madep mulan atau Ngetan, madep kiblat atau mungguri. Kiblat maka desain apa kloset yang Indonesia itu nak kepengen sunat ya madep ngalor itu karena geografis kita beda dengan geografis Medina. Tapi kalau setuju loh, nabi dosa loh setuju. Tapi kalau berdasar anak Arab Saudi berdasar hisab sendiri mungkin ada internal hisab yang mengatakan Selasa itu sudah apa? Itu malah boleh, tapi lo juga berdasar anut. Nah anut malah keliru menurut saya loh, karena tadi beda makna, beda total. Jadi wong kudu ngaji, kok wis ora iso dipaksa. Wong pangeran sing gawe donya wis ngene iki, gawe donya wis ngene. Wis semua fil ardi kita mutajabir. Jadi bumi ini dipakai kita, mulane bumi potensi gempa mergo kita on pira-pira potongan. Jadi mang bumi itu dibikin patahan sama orang dari situ. Tapi ya apik patahan apa merapatan dari situ. Nah, gempa langsung hancur. Jadi mobil F1 itu digawe kuat malah didesain kalau nabrakan itu patah. Justru itu barokah, barokahnya patah itu malah rafatal. F1 digawe kuat tabrakan yang mati kabeh. Jadi kalau benturan kuat harus ada yang pecah ben kasil kajate. Nah, kasil kajate ini benturannya itu ndak mati kuat. Tapi nak kuat ketemu kuat itu malah bahaya. Memang Evan itu didesain lho itu kok kena HP pecah untuk Evan. Memang didesain gampang pecah supaya pengendaranya itu memang bumi desain wafil arti kita om kota jawira bumi ini bikin beberapa patah. Terus patahannya itu induknya di Syria jadi Jabal Qaf, lho itu ini Jabal Qaf ini yang mengendalikan gunung itu wadah sel-sel ya agak tau ngaji ngamri aku gak jadi sebuah goblok aku ngomong kok sesuai aku akhirnya ngomong maksudnya pastinya ben rojo sidik-sidik Arab Saudi, gak apa-apa Arab Saudi kita ikuti, tapi gak dalam konteks seperti ini paham gitu, terus kita itu nak beda hisam, mangbe Imam Nawawi ditoleransi 2 hari mungkin 3 hari tapi yang toler 2 hari karena tadi misalnya Sya'ban kamu sudah 30 dalam Ramadan muni 30 sing sitok muni 29 wis 29 wis bar kacek rong dino. Nah kenapa kacek rong dino? Karena tadi ulama sing sok ikhtiar itu mesti senengane istiqmal. Tapi kenapa saya katakan sok ikhtiar dalam konteks istiqmal itu kadang ya sok-sokan
kadang bener tenan kaya sesuai dawuh Nabi. Fa in huma alaikum fa akmilu iddata saban salasina. Ya. Lah nek sing ora sok-sokan kita anu, tapi nek sing sok-sokan butuhe beda. Ya kita nentang maksud ki ngene. Maksud ki ning ana ndarani. Sing sok-sokan ngene, wong karuan cara hisab qot'i iku gak mungkin kok muni mungkin kok nuruti. Ruya iku ora oleh. Mangane ngendikan maksud ki jika ada ru'ya bertentangan dengan hisab qot'i yang diputuskan oleh ahlul ilmi di bidangnya, maka dimenangkan hisab qot'i. Tapi bandingannya hisab qot'i. Hisab qot'i itu yang ngitung sawani sawari sewabe. Jadi 0, jadi. Jadi ilmu itu gampang sekali. Itu maksudnya. Itu ulama yang kita pakai.